bersepeda kini bukan hanya menjadi kegiatan olahraga, namun juga sebagai rekreasi dan transportasi. Sayangnya, minat masyarakat dalam bersepeda tidak dibarengi dengan kesadaran tertib berlalu lintas. Meski kawasan Sudirman Tamrin Jakarta Pusat sudah dilengkapi dengan jalur khusus sepeda, masih banyak pesepeda yang mengayuh sepedanya di luar lintasan. Hal tersebut tentu membahayakan pesepeda dan mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Sejumlah pelanggaran jalur sepeda pun menuai polemik dan memaksa petugas ekstra siaga menjaga ketertiban para pesepeda. Sementara jalur sepeda yang sempit dan tak sebanding dengan banyaknya pesepeda yang melintas menjadi salah satu alasan para pesepeda nekat melaju di luar jalur lintasan. Karena kayak sempit gitu mas jalannya, jadi kayak agak digedein lagi kali ya jalannya biar sepedanya juga kan banyak, nggak cuma 1-2 sepeda, jadi kayak sempit aja gitu. Mungkin mereka lebih mengejar ke tujuannya, yaitu olahraga, jadi speednya yang dikejar gitu. Kalau menggunakan jalur sepeda mungkin karena sempit gitu ya, dan kemungkinan juga akan bertemu dengan antrian dari pesepeda lain, dan itu akan mempengaruhi dari speed dari sepeda tersebut. Kurangnya sanksi tegas dan kesadaran masyarakat membuat pelanggaran bersepeda di jalan raya terus berulang. Masyarakat pun diimbau untuk mematuhi aturan berkendara dengan melintas sesuai dengan jalur masing-masing yang telah ditentukan. Thank you.